Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang aku hormati, tuanku-tuanku, buya-buya, ustaz-ustaz, alim ulama, jadi pandai, ini mama, tundukkan doang, dan lebih aku sebutkan satu persatu, insya Allah awal kasarunya selalu dalam rahmat Allah SWT. Amin. Ya. Dan padamu, aku ucapkan marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga kedatangan tuanku, buya, ustaz, para calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dianggap sebagai ahlan keluarga, wasahlan, dan mudah-mudahan satu urusan dimudahkan Allah SWT. Orang menyambung tadi silaturahim, man ahabba al-wasatalahu fi rizqihi, siapa nan mau ingin lapang rasa kino, wa insa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, faliyasil rahmahu, maka hendaklahnya menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu panjang umur, sehat badan, barokah, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menyikapi konflik dan terjadi akhir-akhir itu bagi orang yang biasa membaca perbedaan dalam fikih, biasa-biasa saja. Artinya, dalam fikih itu tidak selalu seirama. Yang awak kasihan adalah masyarakat awam yang tidak mengerti, yang baru belajar agama, belajar agamanya pun dari medsos, lalu banyak pula akun-akun fake, akun palsu, yang menghangatkan di dalam dunia medsos sehingga menjadi fitnah dan luar biasa. Jadi ambo kalau membaca fitnah-fitnah itu, ambo merasa ikut berdosa sebab ambo bagian dari peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Jangankan awak, sahabat Nabi saja pun berbeda pendapat. Sebagian sahabat memihak kepada Sayyidina Ali, namanya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Sebagian sahabat lagi memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah yang sahabat Nabi Amr bin As. Sedangkan Abu Musa Al-As'ari berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ada sahabat Nabi yang tidak memihak ke Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka jalan tengah. Nah, jadi kalau buya, ustaz, kini ikhtilaf, bagi orang yang membaca sejarah itu biasa-biasa saja. Yang kasihan awak adalah masyarakat dan baru belajar agama, dan itu pun dampaknya dari medsos. Ketika Orde Lama zaman Soekarno, partai terlalu banyak. Maka pada zaman Pak Harto dipres menjadi 3 saja. Yang nasionalis di dalam Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian ada yang Islamis ke dalam Partai P3. Lalu kemudian Pak Harto sendiri membuat golongan karya. Nah, golongan karya itu tidak ada ulamanya. Maka dibuatlah ada satu sayap yang isinya ulama. Itulah MDI, Majelis Dakwah Islam. Sedangkan di PDI, yang kini PDIP,
Ini juga tidak punya ulama secara resmi. Kalau guru mengajinya, tentu mereka orang Islam atau buyanya. Tapi secara institusi, maka itulah kini namanya Baitul Muslimin Indonesia. Maka ketika musim-musim kampanye, dikhawatirkan antara buya itu akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin itu. Apa ulama yang risau dengan polemik itu? Ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi kok memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan, dan ketika orde lama, orde baru pun begitu, lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, nah, mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pacah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut, sedangkan imam mujtahid yang kedua mengatakan mesti dampingi kok. Sedangkan Ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Jel Fathullah. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk itu. Sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman orde baru, orde lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik itu pun terpecah lagi. Buya Zulkifli M.A.D. lebih memilih pendapat bahwa ulama, ustaz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Jel Fathullah, mereka lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustaz akhir zaman. Kan? Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih hebat, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin menyampaikan ke masyarakat, istilah itu biasa. Cuma kalau memang awak tidak setuju ulama itu mengendorse ke politik, buatkan poin-poin. Tidak boleh menyerang, tidak boleh menggunakan kata kasar, tidak boleh menjadikan ayat-ayat supaya. Karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2034. Jadi kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, aku tetap dengan pendapat. Ambo bertaklid dalam hal itu, ambo bukan mustahid. Ambo bertaklid pada imam ambo. Nah, seandainya ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60,000, head to head dua calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30,000 plus satu. Seandainya aku datang membuat tablik akbar awal di situ, mungkin yang datang hanya 5,000, yang 25,000 plus satu tetap tidak tiba kan? Nah, jadi
datang dengan tidak datang suaranya sama saja. Seandainya gue datang, yang orang datang di tanah lapang pun paling 5.000. Seandainya gue video di situ, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi. Gue video. Ba'a caronyo supaya video dan awak gue itu sampai ke 30.000 plus satu handphone. Nah tentu kalau bertanya ke orang media, bahkan caranya supaya video dan awak gue itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak ini kok langsung membunyi handphone awak. Harga roti pagi ini promo lo, mampir dong. Nah, bisa enggak awak dapat ilmu orang toko roti? Iko sekretariat pemenangan awak. Setiap orang yang lalu coblos nomor sekian masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa ambo tekankan Iko? Sebab ambo Iko akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Deko waktu perhitungan kalah di samping Dek Ustaz Somad tidak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka buat video sependek-pendek mungkin sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor. Hampir keluar batu. Tolong jangan di. Jadi bahas supaya pantun C itu sampai ke handphone orang 30.000 plus 1. Orang itu lah tahu bahwa Iko di endorse Ustaz. Iko ikhtiar apa? Adapun ikhtiar mengetuk pintu langit dia dengan sholat hajatnya, dengan zikirnya, sholawatnya, tawasulnya, doanya, tuajuhnya, tuanku-tuanku dari tarikat syatariah, naqsyabandiyah, minta kepada Allah Ta'ala, itu bagian dari ikhtiar Allah. Jadi ambo memilih solusi, banyak orang nama wa ambo, datanglah bu ya, bertempur awak. Iku bukan perang Badar. Nah karena awak lawan kau siapa? Jadi akan jihad bu ya? Nah, pun akan jihad. Iku masalah perbedaan fikih dia. Jadi yang bu pendatang mana bu? Datang bu ya jel dikerahkannya majelis mujahid. Untuk aku dan awak inginkan. Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendanga ambo dan taru ambo ini ingin tahu Ustaz Somad itu kama yang kenalan yang sahabat Ustaz Somad itu mau ramnya awak kan pantunnya kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain kalau lah aduh kawan Ustaz Somad jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang nyaman jadiah tabik akbar itu juga pesannya. Ambo gak tiba tapi video sampai itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan ulangan gak tiba pun lebih banyak daripada ulangan tiba. Video itu sampai juga ke inyo. Nah jadi sesudah itu ya terserah batin inyo apakah inyo memilih atau indah. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad Iko? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau itu ada orang nyapi, Abdul Somad itu tidak ada pengaruh. Kamu kita kaji juga. Masa iya sekeren itu tidak berpengaruh. Ah, jadi survei orang itu pakai LSI. Patang pemaparan orang LSI. Lembaga Survei Indonesia. Bertanya, bara pengaruh Abdul Somad. Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti nang sampai persen itu aduh jo, suap di pasar bawah. Tanya apa kenal? Enggak.
Lalu kemudian di situ, kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, bara persen penerimaan masyarakat menurut LSI 65%. Nah, Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah, di Sumbar tahu tak tahu? Sebab belum pernah disurvei. Cuma gue survei. Kalau Abdul Somad yang mengendos bara, kalau ketua MUI yang endos bara. Ya, kok mau posting di? Ya, dia tahu. Supaya saya paham. Adapun tentang melawan, Ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satupun pernyataan Ambo dan melawan. Coba cari. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat itu. Bukit Tinggi 77%. Tapi Ambo ragu sebenarnya. Tengokan siapa yang membiayai. Di Padang ada juga sih. Di Padang. Nah, jadi tentang masalah itu, mana Ustaz tidak melawan? Ambo kalau sifatnya keilmuan, Ambo siapkan makalah, awak duduk pas. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang kalah. Galak orang mau cari orang cakap kan? Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam Ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang tidak terlalu peduli mengirim WA. Kecilnya jangan lawan. Mana kerja? Sedang apanya ni kerjanya mungkin lagi diam. Ambo ko orang Solo. Saksinya jalan. Apanya kerjanya mungkin lagi diam. Ambo lah undangan itu gilo. Orang lawan gitu. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yo ngalah. Nah, jadi minang. Jadi aku kini kok dek bini yang mau Jawa. Waras yo ngalah. Ambong bawa to sampai di jalan. Jauhi. Lalu kemudian aku lah stres, Allah lalu go. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memang dia tidak otak, tapi dia juga kuasa. Tapi dia juga kuasa. Bahkan melawan jauh, itu ya waktu gue aja lalu. Itu lah. Sampai ya? Sampai itu kalau melawan, kalau melawan toh kalau ilmiah kamu siap lawan, dudukkanlah Ambo kan gue kan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor kurang Arab. Aduh, jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah, kalau akan gue seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca muka. Ambo selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo, kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk pesan. Pada akhirnya, hidup ini adalah sepotong kenangan. Aku Ambo ingin dengan Buya Jil Fatullah Ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai budak Ambo menjadi kenangan yang baik, sama-sama baik awak, kematian sajalah dan memisahkan. Itulah 3 poin yang Ambo sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.